Ketika Nabi berdiri di depan pintu syurga, kata Rasulullah, aku melihat kebanyakan ahli syurga adalah di kalangan orang miskin. Al-masakin. Qumtu ala babil jannah, aku berdiri di depan pintu syurga dan aku mendapati majoritinya adalah orang-orang yang miskin, fakir. Tuan-tuan, pagi ini kita siapa? Fakir kah? Banyak kah fakir dalam masjid ni? Boleh jadi tak ada seorang, ada seorang dua je. Ni, banyak kah fakir miskin dalam masjid ni pagi ini? 95% orang yang sederhana. Kita bukan fakir, kita bukan miskin. Jaga-jaga tuan-tuan. Nabi kata, aku berdiri di depan pintu syurga, aku mendapati majoriti daripada ahlinya adalah di kalangan fuqara dan masakin.